Halo teman-teman, di video kali ini Alexa bakalan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Contoh flora yang termasuk Indo-Malayan adalah rotan, nangka, dan tanaman neratian. Contoh flora yang termasuk Indo-Australian adalah matoa, sagu, dan hutan kayu putih. Yang selanjutnya yaitu persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu tipe asiatis, tipe peliharaan, dan tipe australis. Tipe asiatis meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Tipe peliharaan meliputi kawasan Indonesia bagian tengah. Tipe australis meliputi kawasan Indonesia bagian timur. Contoh fauna yang termasuk tipe asiatis adalah badak bercula satu, gajah, rusa, babi hutan, tokek, dan buaya. Contoh fauna tipe peliharaan adalah kuda, sapi, biawak, komodo, dan banteng. Contoh fauna yang termasuk tipe australis adalah kadal, kasuari, duri, dan beruang. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.